Assalamualaikum pemirsa. Oke, pada kesempatan video kali ini saya ada servisan TV LG Flatron 21 inch. Ini kerusakannya protek, namun sudah sempat hidup TV-nya ya. Kita coba. Tadi sudah saya coba hidupkan dan keluhannya seperti itu. Saat kita colokin, maka TV akan hidup normal. Kita tunggu. Oke, normal ya. Semuanya gambar sempurna, tidak ada keluhan apapun. Namun sekitar 5 menit, ini TV akan protek atau mati dan standby. Lampu indikator standby, kita tunggu saja. Oke, videonya saya percepat saja ya. Untuk menunggu matinya atau standby-nya TV ini atau proteknya. Oke, mati TV dan di sini standby ya. Lampu indikatornya merah. Kita hidupkan lagi, TV akan hidup kembali dan nanti seperti itu mati lagi. Bahkan dalam jeda waktu yang tidak terlalu lama, tidak sampai 5 menit. Oke, kita hidupkan. Dan nanti akan mati lagi. Dan sebenarnya saya sudah melakukan pengecekan tegangan semuanya. Dan untuk tegangan semuanya normal ya, tidak ada masalah sama sekali. Bahkan untuk komponen semuanya sudah saya cek. Dan penyebab protek pun sudah saya lacak, tidak ditemukan ya. Untuk mengatasi hal seperti ini di TV LG Flatron, ini biasanya kalau sudah terbiasa, sudah tahu, kita cukup melepas satu komponen saja, yaitu sebuah transistor dengan kode di PCB-nya Q16. Ini letak transistornya juga mudah dicari ya. Oke, ini transistornya di depan IC vertikal. Ada sebuah transistor Q16. Ini adalah transistor proteksi utamanya. Kita saksikan ini. Ini transistornya. Untuk serinya C5343 ini. Dan ini kita lepas saja. Ini biasanya penyakit akan langsung teratasi dan TV akan hidup terus normal. Oke, ini transistornya C5343. Dan untuk kasus seperti ini saya sudah sering ya, bukan hanya ini saja. Saya sudah sering melepas transistor ini dan hasilnya lumayan baik, tidak ada masalah. Karena memang proteknya yang terlalu peka. Jadi sangat sulit jika kita tidak melepas transistor ini. Oke, langsung kita coba. Setelah kita lepas, apakah TV akan menyala terus? Oke, kita hidupkan TV-nya. Kalau dari pengalaman saya, ini akan hidup terus ya, tidak terproteksi lagi. Karena memang sama sekali tidak ada kerusakan di gambarnya dan tidak ada kekurangan di tegangannya. Serta komponennya semuanya normal. Oke, ini saya percepat videonya. Dan TV sudah jadi ini ya, karena saya sudah sering mengalami ini dan saya pastikan TV sudah jadi dan beres, tidak protek lagi atau tidak mati lagi. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Cukup dengan melepas satu buah transistor proteksi di Q16 TV LG Flatron yang mati sendiri sekitar 5 menitan. Ini sudah teratasi ya.
Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.